dan berkaitan dengan hak yang Anda berdua bersyarakat di dalamnya, artinya masing-masing harus melakukan, adalah al-ikram wal-ihtiram, saling menghormati, saling memuliakan. Ini pondasi sekali. Begitu banyak terjadi na'udzubillah perpisahan, bisa jadi salah satu di antara keduanya kurang memuliakan, kurang menghormati pasangannya, karena ini sangat pondasi. Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci seorang wanita mukminah, maksudnya suami kepada istri. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad sebutkan penisbatan iman kepada kita. Janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang wanita yang beriman, maksudnya suami kepada istrinya, karena ada satu perangai yang dia tidak sukai. Jika dia memiliki satu kekurangan, dia pasti memiliki begitu banyak kelebihan yang lain. Kalau ini dijadikan pondasi untuk semua kita yang sudah menikah, bahwasanya, okay, istri saya punya kekurangan, kelebihannya banyak sekali. Okay, suami saya punya kekurangan, kelebihannya banyak sekali. Tapi kalau kemudian kekurangannya itu yang Anda tonjolkan terus, enggak ada baik-baiknya istri itu. Kalau kekurangannya saja yang Anda tonjolkan terus, enggak ada jasanya sama sekali suami itu. Al-ikram wal-ihtiram, menghormati, memuliakan, itu hak yang harus Anda dapatkan dan kewajiban yang harus Anda tunaikan masing-masing.